Pasangan ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva memastikan langkahnya di final Indonesia Masters 2022. Sempat kalah di game pertama, pasangan Apriani Siti Fadia berhasil menyudahi perlawanan unggulan 6 asal Malaysia. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Indonesia tak menyisakan satu pemain pun setelah Antoni Sinisuka Ginting tumbang di tangan unggulan pertama asal Denmark, Victor Axelsen. Ginting menyerah dua game langsung 15-21 dan 15-21.